ya, Polres Metro Jakarta Timur, para penyidik yang menangani kasus ini telah menetapkan sebanyak 5 orang sebagai tersangka terkait dengan kasus kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kelima orang ini diantaranya adalah 1, inisialnya TJ, laki-laki, umur 21 tahun. Ini perannya adalah menendang mobil, kemudian juga menendang korban dengan menggunakan kaki kanan ke arah pinggang, kemudian juga menendang ke arah perut. Kemudian yang kedua adalah JI, ini laki-laki umur 23 tahun, perannya menendang, ya, menggunakan kaki kanan ke bagian atas, ya, tubuh korban dan kendaraan atau mobil. Kemudian yang ketiga, RYN, laki-laki umur 23 tahun, ini perannya menendang mobil dengan menggunakan kaki kanan, kemudian menarik paksa tangan kanan korban menggunakan kedua tangannya pada saat korban berada di dalam mobil hingga korban keluar dari mobil. Kemudian juga tersangka RYN ini melakukan pemukulan dengan tangan kosong ke arah kepala korban, dan ini terekam dalam video yang dimiliki oleh penyidik, serta ada juga saksi yang menyaksikan pemukulan atau penendangan tersebut, yaitu saudara MR. Ya, di antara 7 saksi tadi adalah saudara MR. Ini saksi yang memperkuat, ya, tindakan daripada para tersangka. Kemudian tersangka keempat, inisialnya MA, ini laki-laki umur 18 tahun. Perannya adalah menginjak kaca bagian depan hingga pecah, ya. Kemudian yang kelima, tersangka kelima adalah MJ. Ini laki-laki usia 18 tahun, perannya menendang, ya, kepada korban dan mobil, dan ini disaksikan oleh saksi. Ada saksi yang menyaksikan, yaitu saudara MR.